Terima kasih, Bang. Kita belajar kimia tentang konsep mol dan stoichiometri ya. Nomor 98. 19,6 gram asam sulfat. Asam sulfat itu H2SO4. Diketahui AR-nya H itu 1, S sama 32, O16. AR itu tidak perlu dihafalkan ya, diketahui. Tentukan A, mol asam sulfat, berapa mol. Jadi satuan gram jadikan mol maksudnya. B, banyaknya molekul asam sulfat yang terkandung dalam 19,6 gram ini. C, banyaknya atom-atom hidrogen, sulfur, dan oksigen. Nah, caranya para siswa, kita cari MR-nya dulu. MR asam sulfat, karena diketahui AR-nya ya, kita cari MR-nya. MR H2SO4 itu terdiri dari 2 atom H, 2 kali AR-nya H, ditambah 1 kali AR-nya atom S, ditambah 4 kali AR-nya atom O. Begitu ya. Sama 2 kali 1, ditambah 1 kali 32, ditambah 4 kali 16, sama dengan 98. Itulah MR-nya. Nah, bagaimana mencari mol? Mol itu rumusnya adalah gram dibagi MR. Jadi, sama dengan gramnya tadi 19,6 diketahui, dibagi 98. Angkanya gampang ini, 0,2 mol. Inilah asam sulfat dalam satuan mol. Ya, jadi gram diubah jadi mol. Terus B, banyaknya molekul. Molekul atau partikel itu dengan rumus Avogadro bahwa mencari banyaknya molekul atau partikel itu rumusnya adalah mol, molnya itu dikalikan bilangan Avogadro. N0 itu bilangan Avogadro. Kadang-kadang ada yang menyebut NA, number of Avogadro. Yang angkanya unik ini angkanya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu ya, jadi banyaknya molekul, ini berjuta-juta, 10 aja pangkatnya 23. Nah, kalau asam sulfatnya tadi 19,6 gram atau 0,2 mol, berapa banyaknya partikel? Jadi seandainya mata kita itu bisa melihat molekul dan menghitung molekul, tentu ada berjuta-juta. Nah, berapa itu? Caranya mol dikalikan bilangan Avogadro, yaitu 0,2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka kalau dihitung ketemunya 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul asam sulfat. Jadi sekian banyak molekul. Terus ditanya berapa atom H-nya sendiri, atom S sendiri, atom O sendiri. Nah, dalam satu molekul aja H2SO4, satu molekul itu aja sudah berisi atom H 2 biji. Ya, S 1 biji, O 4 biji. Ini satu molekul. Padahal molekulnya ada sekian banyak ini. Maka berapa banyaknya atom H, atom S dan atom O masing-masing ialah atom H-nya sama dengan 2 kali bilangan Avogadro, ya. 2 kali banyaknya molekul tadi ya, bukan Avogadro ini, sorry. 2 kali banyaknya molekul tadi ini. Begitu. Jadi 2 kali 1,204 kali 10 pangkat 23 sama dengan 2,408 kali 10 pangkat 23. Terus berapa banyaknya atom S? Atom S nya tiap satu molekul ada 1, berarti 1 kali banyaknya molekul. Jadi sama dengan 1 kali 1,204 kali 10 pangkat 23. Sekian atom S. Terakhir atom O, berapa banyaknya? Atom O-nya ada 4 biji, berarti 4 kali banyaknya molekul. Berarti 4 kali 1,204 kali 10 pangkat 23. Jawabnya 4,816 kali 10 pangkat 23. Begitu ya, ini cara mencari banyaknya molekul atau banyaknya atom.